berarti rekor Lupa Serena itu tahun 2002, jadi awalnya itu bisa dibilang passion sih ya. Dan jadi saya mau rubah passion saya jadi profesi. Menurut saya gampang-gampang susah. Gampangnya itu ya karena kita kan berhubungan dengan pangan ya. Dan semua orang saya rasa nggak pernah bosan untuk makan. Tapi susahnya itu adalah disiplinnya dan juga working hours-nya. Jadi harus benar-benar passion dulu, mau dulu, baru bisa. Pengalaman yang tidak bisa dilupain itu sebenarnya pas lagi rush hour-nya ya. Jadi saat bekerja di dapur, itu pas sedang dinner service atau lunch service. Nah disitunya sih, gimana kita membentuk satu kerjasama antara individual yang kita nggak terlalu kenal. Nah, tapi dari situ teamwork akan dibentuk di dapur. Sebenarnya kalau untuk cooking, itu nggak ada kata gagal sih sebenarnya. Menurut saya yang gagal itu kalau kita mengolah makanan yang udah spoil atau basi atau expired, itu menurut saya yang gagal. Kalau untuk orang yang mau jadi chef ya, saya tipsnya berikan aja untuk siap dengan working hours yang panjang dan juga disiplin yang tinggi serta teamwork yang kuat, itu aja sih. Untuk menghadapi suatu kesalahan ya terhadap murid, ya kita bilang jadi lebih baik kita break dulu dalam membuat saus. Hopefully sih they learn ya from the mistake.